Wei. Kecoh lah korang. Kecoh lah lu bro. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada semua penonton yang pastinya anda sedang menonton di www.suria.my, di mana ini merupakan sebuah rancangan terbaru dinamakan sebagai Kecoh Suria. Baiklah, yang pastinya ia merupakan sebuah program baru terbitan Suria yang menggabungkan penyampai-penyampai Suria bersama artis popular tanah air melakukan cabaran-cabaran berasaskan bakat. Jom kita berkenalan bersama dengan kumpulan pertama yang kami panggil sebagai Nasi Lemak Power. Nasi Lemak Power. Kita ada Zulin Aziz, kita ada Surai Borhan dan juga Amy Mastura. Kita teruskan dengan kumpulan yang kedua bersama dengan Karipap Kabul. Kami lah kumpulan DJ Lin, Syarul Shiro dan juga Zarul Hussein. Dan terakhir sekali bersama dengan Cekodok Panan. Panan. Tepuklah sikit, tepuklah sikit. Yeah, itu bersama dengan Afizah Ali Tazo dan juga Izu Islam. Setiap kumpulan akan diberikan cabaran sebenarnya. Dan pemakanan dibahagikan kepada dua bahagian. Dia dengar baik-baik ini, 50% dari juri profesional dan 50% lagi adalah dari undian anda yang berada dan sedang menonton di www.suria.my. Kumpulan dengan markah keseluruhan tertinggi dari empat cabaran akan memenangi wang tunai RM10,000. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, bolehlah ke www.suria.my. Okay, cabarannya ialah hashtag lagu kecoh. Oh. Okey, setiap lagu kecoh ni anda diminta, okey, setiap kumpulan diminta untuk memparodikan lagu tempatan popular dengan mengikut tema. Okey, tema dia ialah aku lapar tapi tak berduit. Untuk kumpulan mana? Semua. Oh, semua. Open. Dan masa persiapan yang diberikan adalah 20 minit je. Setelah tamat persiapan, anda diminta untuk membuat persembahan secara live di hadapan juri profesional kami. Tapi sebelum tu, saya akan memberikan satu soalan selama Suria. Baik, kita berikan kepada soalan pertama kepada Nasi Lemak Power. Soalannya ialah berapakah ketinggian Gunung Kinabalu? 178,999,447,478. Okey, jawapannya ialah 4,095 meter. Bagi yang susah, okay, bagi yang susah. Karipap Kabung. Pi merupakan sebuah pemalar matematik. Apakah nilainya? Negeri Sembilan. Yes. Satu. Nilai Negeri Sembilan lah. Salah lah. Jangan. Okey, jawapan dia ialah 3.141592. Cakap lah nombor. Katanya nilai. Aku cakap lah Negeri Sembilan. Kau tak jejak ni? Soalan sejarah. Pada tahun berapakah Melaka dijajah oleh Portugis? 1523. Bukan korang dia je. Jawapan dia pada 1511. Adakah anda sudah bersedia? Dari masa 20 minit bermula sekarang. Kecoh. Apa benda nak lari-lari? Sungguh ku lalai, duit ku tak ada. Okay, nak balik nasi kita, tapi pokoknya kesempatan. Mereka bisa berkata apa, kena tua kau kena. Tiba-tiba berkumpulan beragam. Kenapa kau apa kesempatan? Senyum saja, duitku melayang, tiada siapa yang tahu. Nasi impit di situ, tersenyum selalu. Masanya telah pun tiba, tentunya sekarang ini kita berada dalam Kecoh Suria. Kami bersama dengan Joey. Joey Depp. Mike dekat situ bro. Okay. Assalamualaikum semua. Salam. Saya biasa-biasa je. Tapi saya tekan kepada lirik dia. Lirik dia sangat setakat nak buat muka cantik ke kasut-kasut cantik tak payah, itu tak kira sangat. Baiklah, kita nak bersama dengan Cokolo Panas. Satu,
buah, tiga paringgit nak beli nasi kipit. Tapi poket sempit, mereka bisa berkata apa kena tidak merasa beban yang terpahat di dadaku. Aku duit tak ada, kamu senyum saja. Duitku melayang, tiada siapa yang tahu. Nasi impit di situ selalu melambai memanggilku di situ. Perutku berdendang, tak cukuplah uang, tolonglah kesiankan kami bang. Abang tolong simpati kami, rasa nak mati. Tolonglah kesiankan kami abang, akak, aci. Diriku sudah pun berpunya kekasih hati, tak mungkin ku lapar lagi padamu yang spedo ku banyak kali. Carilah kekasih yang boleh spedo banyak kali, tak mungkin ku lapar lagi padamu nasi impit yang ku cari. Diriku sudah pun berpunya kekasih hati, tak mungkin ku lapar lagi padamu yang spedo ku banyak kali. Hey, itu dia tadi. Bagi tepukan untuk Cokodo. Diri kata yang penting diri dia. Saya jarang mencarut. Nak saya teruskan ke? Next. Baiklah, kita nak bersama dengan persembahan kumpulan yang kedua yang dikenali sebagai Karipap Kapo. La 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 la. Mula-mula ku kenyang, tiba-tiba perutku mula meragam. Kenapalah, apakah agaknya rasa nak membuang? Apa ni? Satu, dua, tiga ku dah buang. Empat, lima, enam angin pun dah datang. Perut lapar, nak dimakan apa? Kocek pun dah kuntang. Ada kena mama. Aneh, boleh bagi satu nasi kandar kan? Aneh, tak boleh nasi kandar tose pun boleh. Aneh, tolonglah aneh, nanti saya bayar. One more time. Aneh, boleh bagi satu nasi kandar kan? Aneh, tak boleh nasi kandar tose pun boleh. Aneh, tolonglah aneh, aku akan bayar. Tolong aneh, you tak bayar, nanti aku rejeki minum di kamu. Sedih ni, sedih. Dulu ada kes serupa ini. Ya kan aneh? Masa dulu ane belum kaya lagi. Oh ya. Ane sudah tolong sama dia. Dia cabut lari. Ayo. Hey. Ane boleh bagi satu nasi kandar ke ane? Tak boleh nasi kandar tose pun boleh ane. Tolonglah ane, ku akan bayar. Ane boleh bagi satu nasi kandar ke ane? Tak boleh nasi kandar tose pun boleh ane. Tolonglah ane, aku akan bayar. Kalau kau bayar, aku akan bagi karipap ke babum satu. Terima kasih Ane, terima kasih. Ane, awak doktor ke dulu? Ah. Itu cermin mata ke cermin muka? Talam. Oh, ini memang style awak eh? Ah. Wow, jarang anak Melayu pakai ini. Oh, ajo ajo ini. Cantik. Apa awak cakap saya? Apa awak cakap? Tak ada. Cara. Main dalaman nampak? Saya suka. Dah bercambah kepala tu.
Dulu awak pernah menyanyi di Pudu Raya ke? Cara awak main. Saya pernah nampak tu. Sekarang awak dah celik lah eh. Alhamdulillah. Cantik. Yang tengah ni. Karipap panas. Karipap jangan goyang. Saya no comment lah yang tengah. Jumpa awak kat tepi ni. Baiklah, kita nak bersama dengan persembahan yang terakhir. Kumpulan Nasi Lemak Power. Silakan. Kepada juri, terimalah medley daripada kami. Oh, ya. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Sedia? Yang dan semuanya ada adalah pokokku. Cuma ada hapuk-hapuk juga tisu. Pinjam duit kau dahulu, bayar belum tentu. Kenapa? Kau kenapa? Lihat diri ini, okay. Tatap mata ini. Adakah aku muka macam Ceti? Isianya. Gaji bulan lepas pun aku tak dapat lagi. Tak dapat lagi? Tak boleh pinjam ni. Dari pagi tadi cuma makan hati. Kenapa? Ay, mengapa? Kamu tak tanya. Boleh tanya ke? Kalau lapar, kalau tak ada duit, always ada caranya. Amboi. Dengar sini, aku happy. Aku ada idea. Idea apa tu? Apa idea dia? Idea. Idea dia apa? Tadi ingat je lah. Idea kan? Kesempatan 2 minit je. Okey. Cepat. Kesempatan idea dia. Menang kecoh suria. Everybody! Ganda sahaja rasa curiga. Duka dan nestapa. Mari kita menyanyi lagu. Kerja jadi hari ini kita berjumpa dengan Suri. Suara yo, duit tiga. Tak ada duit. Aku lapar. Tak mengapa. Baiklah. Saya rasa awak elok bercakap je lah. Saya memang kerja cakap. Kena. Oh, dah dapat kerja tu? Alhamdulillah. Dah dapat dah. Okey, dah boleh ke tepi. Boleh dah. Keluar? Yang ujung. Cantiknya ciptaan Tuhan. Eh, siapa? Okey, jadi... tunggu je lah menang ke tidak. Okey. Okey, baiklah. Bagi tepukan untuk juri kita. Nampak gayanya saya dah ada keputusan untuk siri pertama ni. Tapi ini ada satu kejutan yang hebat sebenarnya. Kerana ada dua kumpulan berkongsi markah. Yang mendapat markah 35%. Berdebar. Kita beri tepukan untuk... Karipap Kabung! Hey. Tapi, Dan dua kumpulan lagi berkongsi markah yang sama iaitu 25% je. Tak banyak bro. Tapi harus ingat sebenarnya 50% lagi anda perlu berusaha gigih untuk mencari voting anda ataupun dian anda di www.suria.my. Okey. Adalah apa pun, sehingga kita bersua lagi pada minggu depan dengan cabaran dalam Kecoh Suria. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Baiklah, syukur ke hadirat ilahi.
kerana memberikan kami kejayaan pada hari ini. Kita tak menari. Lagi 50 kita kena undi lah. 50% lagi undi daripada kita punya. Kita berbeza hanya 10 dengan Suria. Yang lain. Tak apa, memang confirm kita menang. Ucapan kepada peminat yang sama ini menyokong jatuh bangunnya karier kami. Teruskan undian di www.suria.my. Tolong. Kari pap kebum. Budi, kari pap kebum. That is not fair. Yes, stand in our own. Tak boleh. Tak ada orang hidup rela berkongsi. Apakah markah lagi markah? That is not fair. Fair lah. Alhamdulillah lah, 25. InsyaAllah kita boleh naik lagi. Allah Abang. Kita akan lah berjaya lah. Kerana dia. Boleh cara dia. Tapi sekarang Zulin. Cara dia nak kena undi kami di www.surya.my. Kalau orang, anda rasa kita punya effort tadi tu kira kita orang nyanyi kan? tak ada salah key kan? Hafal lirik kita nyanyi tak salah key tapi sama markah. Itu memang strategi kita lah. Nyanyi ke laut, pitching lagi, buat orang benci. Itu memang strategi kita. Kita dapatkan sifat. Dan yang paling penting sekali, kenapa point ataupun mata kita sama dengan diorang? Sebab kita kan lelaki. Lelaki suka, kita rela berkongsi. Ya, yeah, berkongsi. Yeah, kita berkongsi kasih, tak ada masalah. Apa salahnya berkongsi? Kita jangan kedekut sangat, kan? Anda kena undi kami di www.sudia.my. Kamilah Cekodok Panas! Kalau menyampah, undilah kami.